dengan kebutuhan tuntutan keluarga, untuk tempat tinggal, untuk sekolah, semua itu saya tebus dengan kredit. Sepeda motor sudah ada 5 saya beli juga dengan kredit. Jadi keharuan saya bergabung di PT Bes ini baru sekali saya bisa beli sepeda motor cash 20 juta. Dan sampai sekarang saya juga belum punya mobil impian saya. Bagaimana anak saya itu bisa saya bawa dengan mobil yang cash, bukan kredit. Mungkin story sukses saya ini bisa jadi inspirasi buat Bapak dan Ibu. Yakinlah bahwasannya di PT Bes ini tanamkan impian Bapak dan Ibu, karena kekuatan terbesar kita adalah impian. Setelah impian maka akan datang kenyataan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sutini, ya silakan Bu Sutini. Bu Tumini, maaf ya kecil-kecil ya, silakan. Bapak Ibu, beliau dapat sepeda motor ya, kadar Allah ya, sepeda motor yang cash dari PT Bes. Saat beliau siar home sharing di suatu desa di Lubuk Pakam, mau kereta itu hilang, diambil orang Bapak Ibu ya. Jadi itulah pengalaman beliau. Dan alhamdulillah keluarga besar Grup Horas Indonesia hebat melihat dukanya Bu Tumini, kami list sumbangan dalam waktu satu hari Bu Tumini sudah dapat ganti sepeda motornya walaupun second senilai kurang lebih 8 juta rupiah. Inilah kekuatan dari komunitas sahabat karib. Silakan Bu Tumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu, bukan untuk kita nikmati sendiri seperti yang saya rasakan saat
motivasinya di grup Horas Indonesia, Bapak Ibu. Saya sudah merasakannya. Bapak Ibu, jangan ragu lagi. Hari ini ambil keputusan. Closing minimal priority, Bapak Ibu. Terima kasih ya.